Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Loplace. Dan hari ini gue mau membuat atau menyempurnakan kandang domba. Kan di video yang kemarin tuh gue udah membuat ini ya teman-teman, udah membuat tanaman wheat farm gitu ya. Dan ini sedang proses penumbuhan. Nah ini ada domba cuy ya. Kita mau memperluas kandang domba ini, udah gue buat rangkanya. Jadi tinggal melengkapi dengan dirt dan dombanya juga tumbuh banyak. Kita butuh yang namanya kayu. Ini kayu udah gue siapkan ya. Kayu udah gue siapkan. Terus tinggal kurang dirt teman-teman. Jadi kita akan mencari dirt dahulu di daerah sana coy, karena dirtnya banyak sekali di daerah sana. Ini juga kan belum full ya teman-teman. Ini belum gue fullin menggunakan fence, pagar. Tapi ya udah, oke lah. Ini gue taruh sini aja biar keren coy. Nah taruh situ ya teman-teman. Langsung aja kita cari dirt di sana. Oke teman-teman, mungkin ini dirtnya cukup ya, sudah 2 stack lebih ya, hampir 2,5 stack. Mudah-mudahan saja cukup. Dan kita akan langsung ke daerah sana. Oke teman-teman, kita udah di depan kandang dombanya, jadi langsung kita isi saja dulu pakai dirt ya teman-teman. Untuk pagernya nanti gua belum buat ya, gua buat lagi ya. Jadi taruh dirtnya dulu agar si domba-domba ini bisa napak tuh, kagak berenang ya. Membuat kandang domba di atas air. Oke, ini dirtnya satu stack habis. Wow, cepat juga ya teman-teman. Kira-kira cukup nggak ya? Sebenarnya kalau buat di atas laut itu lebih mudah, karena kita nggak perlu meratakan lagi teman-teman. Nggak perlu meratakan tempat-tempatnya ya. Jadinya udah pasti rata. Oke, ini di sini mudah-mudahan saya cukup ya. Cukup sini sih. Oke, untuk nanti mungkin gua warnain ya kambingnya, mungkin sih. Cuman nggak tahu ya teman-teman. Perbanyak saja dulu yang putih-putih ini ya, kita banyak ini ya, kurang ternyata. Oh nggak pas. Oke teman-teman, sudah jadi. Kita mau membuat ini pagar nih, pagar akasia ya. Kita taruh sini aja. Butuh banyak banget planks teman-teman. Ini sticknya segini kurang ya, kurang sih. Well coy, ini kenapa di sini dah? Ya gini. Nah, 48 itu udah pasti kurang, kurang banget banget ya teman-teman. Jadi kita buka lagi aja di sini, kita buka lagi nih, prak. Nah, oh enggak, ini dibuat satu stack saja. Nah, biar itu bisa dapat banyak banget teman-teman, biar bisa dapat banyak banget. Karena ini emang butuh banyak banget pagar-pagar ini ya. Belum, kita belum buat pintu juga teman-teman. Parah, kick. Oke, jadi gue mau pasang di wilayah daerah sini ya. Pasang terus boy, cap pasang cuy. Seperti ini ya. Oke, ini tengahnya mungkin nggak gue pisahin dulu, karena belum gue mau warnain atau belum gue bisa pisahin ya. Untuk pewarnaannya sendiri ya teman-teman. Oke, berarti nanti tengahnya itu di sini kah? Di sini ya. Kita buka aja. Eh, nanti dia lolos lagi teman-teman. Saya taruh di sini, taruh gate-nya di sini ya. Ini pintunya di sini, pas banget di torch ini ya teman-teman. Eh, tolong jangan keluar woi. Tolong kalian jangan keluar ya. Baik-baik di sini ya. Oke, kita masuk dulu coy. Kita hancurkan ini ya. Hampir kau kepukul coy. Jalan-jalan aja dia teman-teman. Oke, dan ini cuacanya udah mau sore ya, udah mau sore hari. Jadi kita secepatnya saja menggunakan akasia fence, kita buat pagar dari jalan ini teman-teman. Oke, kita buat di sini ya teman-teman. Oke, mantap nih ya, ada pagar-pagarnya cuy. Oke, ini kenapa bolong di sini cuy, kurang berarti tadi ya. Oke, berarti ini dibelok seperti ini biar kece habis gitu ya. Kampung kita tuh biar kece habis cuy. Nice, ini di sini. Oke, good banget cuy. Oke, walaupun nggak nyatu tapi ya is okay lah ya. So ini gue tambahin dulu pakai akasia planks biar bisa panjang sampai sana teman-teman. Untuk kalian kalau mau request bang episode selanjutnya bikin apa gitu ya, boleh di komentar ya teman-teman. Woi, anjay. Jangan gitu dong, kalau mau di laut ya nama gue sini. Perang kita.
lambat ya. Oke, mungkin kita tidur dahulu ya. Tapi kayaknya keren deh kalau malam sekali-sekali di konten ini ya, teman-teman. Oke, kita buat lagi nih jalannya. Karena wah, astaga. Mati meninggal dong ya. Di bawah ini ada apa ya, teman-teman, kalau malam? Oh, ada hiu. Ini ada efek apa nih, teman-teman? Oh, dolphin. Gua kira hiu ya, teman-teman. Oke, kita pasang saja langsung. Jadi ini kemungkinan masih panjang banget ke sana ya, karena ini masih luas banget cuy buat kita bangun. Jadi kalian boleh request aja di kolom komentar ya, requestnya free bro. Kalau gua setuju, cocok gitu, kalian bakalan gua buatin gitu ya. Oke, untuk eksplorasi mungkin ya kayak kita berpetualang itu nanti-nanti aja ya teman-teman, kalau rumah kita benar-benar udah bagus banget. Pasti butuh banget yang namanya food ya teman-teman kalau untuk berpetualang cuy. Oke, ini kan gak gini. Oke. Gak gini. Jelek jadinya ya teman-teman. Nah gini aja ya, lebih bagus. Oke, kita pegangin saja. Mungkin kita akan membuat dermaga mungkin ya, macam tempat mancing atau tempat perahu, cuman nggak tahu ya teman-teman. Kalian boleh di kolom komentar saja. Oke, ini bagus juga ya, udah dipagarin gini ya teman-teman. Guys, kalian lihat itu ada apa? Wah gila, rusuh banget guys, rusuh banget. Kenapa kamu hijau-hijau di sana coy? Coy, lihat gue coy. Oke teman-teman, mungkin videonya segitu aja dari gue. Terima kasih udah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Kalau kalian mau request build apa atau build storage room gitu atau apalah, kalian boleh di kolom komentar ya teman-teman. Thank you.